So, ini yang dibawa Leo sama punya saya. Habisnya semuanya, salam ceria dari Austria. Masih bersama saya Indra Laimer, vlogger Indonesia yang ada di Austria. Hari ini kita mau belanja teman-teman, dan belanja ke supermarketnya dengan mobil mini kita. Jadi kita beli mobil mini hanya untuk pergi ke supermarket teman-teman. Begitulah kita teman-teman. Tapi ya memang mobilnya kegunaannya hanya untuk belanja ke supermarket teman-teman. Dan keranjangnya sudah saya, keranjang belanjaan sudah saya taruh di sana. Sekarang kita mau belanja. Ayo Leo. Come. Tunggu. Mama open. Mama buka dulu pintunya. Harus dibukain karena agak sempit seperti itu teman-teman ya. Leo enggak. Cannot not. Mama has to open. You can break mama's auto. Tunggu, tunggu teman-teman, ini agak tuh kan belum terbiasa dengan mobilnya teman-teman. Jadi tapi ini kita gunakan hanya untuk belanja teman-teman ya. Seperti itulah. Saya itu masih takut untuk nyetirinnya teman-teman, masih grogi seperti itu karena ini bukan mobil yang murah ya. Jadi saya takut seperti mobil pertama saya yang tergores dulu, mobil pertama saya tergores karena pas waktu saya parkir ke belakang ini, di sini ada tembok ini teman-teman. Nah itu saya ke setirannya nggak lurus ya, jadi langsung nabrak tembok dan spion kiri saya itu lenyap teman-teman. Makanya untuk yang mobil baru ini karena mahal, jadi saya itu grogi mau nyetirinnya. Nah, ini terpaksa saya setirin karena saya mau belanja. Jadi beneran loh, mobil mini saya gunakan atau saya setirin hanya untuk belanja, teman-teman. Karena bener-bener saya itu masih grogi. Dan masih belum, tombol-tombolnya di sini itu masih belum begitu hafal ya. Jadi saya takutnya nggak bisa parkir. Cuman saya takut itu kalau parkirnya itu nggak bisa bagus seperti itu. So sekarang kita belanja dulu, nanti kita beli apa di supermarket. Oke, ini harus tekan rem dan harus nyalakan tombol start tuh. Cuman itu teman-teman, apa ya, bukan gear ya, ini otomatis. Jadi sebenarnya gampang sih untuk belajarnya karena otomatis. Cuman saya itu takut kalau parkir dan meretin mobil yang lain atau meretin mobil saya sendiri seperti itu. Jadi ya tuh sudah agak ada debunya itu, dan ada navigasinya juga teman-teman. Jadi, mobil saya otomatis dilengkapi dengan navigasi. Dan ini yang otomatis, beneran otomatis, karena mobil saya yang pertama itu bukan otomatis sebenarnya, tapi dibikin seperti otomatis seperti itu. Kita sudah sampai di supermarket teman-teman, dan hujan teman-teman, sangat disayangkan ini mobil saya hujan-hujanin ini teman-teman. Mama has to take the seat belt first. Karangan untuk ini, karangan untuk apa ya, musim gugur atau untuk musim Natal, nggak tahu ini. Yo, ini karangan untuk perhiasan untuk apa ya, menjelang Natal seperti itu teman-teman, musim gugur dan Natal. Tuh semuanya pakai bahan alami nih, alami semuanya. Ada juga, nah ada juga yang dari rotan kayaknya. Martin, we have to clean up this one. We have to see here first what we can buy.
Saatnya untuk barbecue. Nah, ini untuk barbecue. Pardon, Leo. Oh, ini juga we can buy this one also, right? For grilling. Oh, tuh lihat hiasannya di sana banyak sekali tuh. Leo, disinfectant. Banana, ah, we feel. Wah, wow, this is so fresh. Fresh banana. Aparisun kelp. Sir kelp. Ah, we can make a banana. So, kita mau di sini ramai sekali teman-teman. Yo, is it this one? Toast. Ya, yeah, apple popcorn. Yo, mam, take the butter then. Nur heute, ha? Huh? Aber morgen we must Vollkornbrot. Jadi kita ambil ini toast bread. Yang ini yang butter ya teman-teman. Ini sebenarnya nggak terlalu bagus. Sebaiknya kalau beli itu yang ini. Jadi ini full grain, yang full grain ini yang lebih bagus. Kalau beli roti mending yang full grain ya teman-teman, seperti ini lebih bagus daripada yang butter toast yang putihan seperti itu. Oke, kita beli salmon teman-teman. Leo yang mau itu, banyak sekali diskon makanan kesukaannya Leo teman-teman. Jadi lumayan ngirit ini kita kali ini. Kejunya, yuk, harga kejunya mahal-mahal sekali teman-teman, sangat mehong harga keju, tuh, sangat-sangat mahal. Harga telur sangat mahal teman-teman, tuh harga telurnya satu telur 22 sen. Itu yang telur biasa itu. Yang ini lebih mahal, ini 26 sen. Yang warna hijau ini saya mau beli yang 10 biji aja biar enggak rusak. Itu sudah 3 euro. Nih, ini malah lebih mahal lagi. Yang 15 biji baru murah ini. Kita beli yang 15 biji aja, murah teman-teman kalau 15 biji. Tapi ya 26 sen per telur. Oke, kita ambil yang ini. Ah, kita cek apakah bagus apa enggak, Martin ya. So, kita harus cek telurnya dengan digerakkan seperti ini, kalau lengket berarti rusak. Oke. Okay. Oke. Okay. Enggak rusak. Kita beli yang ini. Ada daging murah sekali, diskon 25%, tapi masih bagus, teman-teman. Masih segar itu. Saya beli ini. 25% loh, lumayan ini. Ya, Leo. Ada chicken nugget, kata Leo, ada chicken nugget di sana. Chicken nugget di Lidl, itu chicken nugget teman-teman. Harga pepaya itu 700 harga pepaya sekilonya 75.000 teman-teman. Leo mau ini. Ini kesukaan Leo pas di Indonesia ini. But can we finish it or not? Yo. Oke. Okay. Oh, sudah mulai memasuki musim dingin ya teman-teman. Jadi harga buah-buahan itu naik semuanya. Mahal-mahal sekali. Musi, this one is a chestnut, Leo. Makan es kastanian. Ya, oke. Kastanian. Ini dia yang kita beli hari ini teman-teman. Saya nggak bisa belanja banyak karena mobilnya itu apa, ruang bagasinya terlalu kecil, jadi saya nggak bisa beli banyak. Ini pun nanti habisnya pasti banyak sekali teman-teman. Kita lihat nanti habisnya berapa ini.
Ini yang dibawa Leo sama punya saya, habisnya 49 euro teman-teman. Jadi wortel ya. Habisnya iya 48,97 tuh. Belanjaan kita enggak banyak teman-teman, tapi habisnya sudah 50 euro kurang 1 euro 49 euro ya teman-teman. Jadi lumayan banyak habisnya, padahal belanjanya enggak banyak. Hujan lagi ini. Saya suka belanjanya kalau hari Sabtu itu karena sepi ya teman-teman. Ini hari Sabtu, jadi saya nyetirnya nggak terlalu grogi banget gitu karena nggak banyak mobil ya. Walaupun ya kalau siangan sedikit nanti pasti banyak orang. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam mobil ini belanjaan kita. Anyway teman-teman, rambut saya ini matching sekali sama warna mobil saya teman-teman. Kan? Matching kan? Jadi ya hasil belanjaan kita hari ini teman-teman, dan bagasi mobil saya itu kecil sekali seperti ini teman-teman, cuman muat satu keranjang. Jadi saya nggak boleh belanja banyak, nggak bisa belanja banyak juga. So, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Cus, dadah, wassalam. Eh.